حافظ الإله كرامة لمحمد أباءه الأمجاد صول لإسمه تركوا السفاح فلم يصيبهم عاره min adamin wa ila abihi wa ummihi kalau Pak Alawi gak punya Pak nada kayak gitu ya ini kinantian di Sunda Mah Cenah Hafizal ilahu karamatan muhammadin جاد صون لاسمه تركوا السفاح فلم يصيبهم عاره من ادم والى ابيه وامه Alhamdulillah kalau di pondok unik di pondoknya Abu Yama Magufron Maulid Al Barjangji Maulid Dibayah tetap istiqomah dibacakan tapi bukan simtud duror sehingga para santri daripada Abu Yama Magufron akan memahami apa yang membuat kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di dalam catatan Al-Barjangji dari Sayyid Ja'far Al-Barjangji bukan Ba'alawi Beliau mengatakan Semua nenek moyangnya Nabi Muhammad Telah dijaga kemuliaannya oleh Allah Karena keberadaannya dia Nabi Muhammad SAW Sehingga dari mulai zaman Nabi Adam sampai Babu Hawa Mereka taruh kusifah tidak pernah melakukan sesuatu maksiat daripada lacur dan lain sebagainya apalagi mutah. Kan begitu. Jangan kira orang mengatakan bahwa Nabi Muhammad mulia itu hanya karena sebab nasabnya. Bukan. Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah tak tentunya karena akhlakul karimahnya. Kan begitu ini orang-orang yang memproklamirkan merasa dirinya mulia karena nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad orang Nabi Muhammadnya saja yang katanya jid-jidnya saja tidak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah orang yang mulia punya nasab yang mulia gak begitu caranya Itu ya makanya dikutip di dalam maulid al-barjanji satu catatan sejarah yang belum pernah diketahui oleh orang-orang umum mau itu dari struktur NU ataupun dari warga Nahdiyin kenapa Abu Yama Magufran Al-Bantani mengambil sanat silsilah Torikoh Qadiriyah wa Naqsabandiyah dari Abu Yama Ma Armin itu pertanyaannya karena ini sekarang itu juga lagi Alhamdulillah di tahun 2024 ini beliau baru mau membuka bayah Baru mau membuka talqin Untuk para ikhwan Yang sudah mendapatkan talqin dan bayat Dari Abu Yama Magufran Satu subtansinya Redaksi dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kanan Nabi Sallallahu alaihi wasallam yulqinu hadihil kalimati Tayyibati litasfiyatil kulub Yang artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mentalkinkan Menuntun zikir la ilaha illallah kepada Sayyidina Ali Mentalkinkan menuntun zikir Allah ismu zat kepada Abu Bakar Tujuannya li taswiatil kulu Untuk menjernihkan hati Maka ketika ada orang yang mengatakan Abu Yagufran ini benci sama Habib Benci sama kalian Ba'alawi sangat salah Karena min sil silatil masyayikh beliau adalah orang-orang yang selalu menjaga kelembutan hati Begitu Betul tidak? Lawan jangan. Udah lama nih ya. Kenapa Abu Yamama Armin adalah menjadi tokoh yang hampir dilupakan oleh bangsa ini? Ini perlu digempur ini tentang Abu Yamama Armin. Saya pernah ingat Abu Yamama Gufran pernah mengatakan, mungkin Pak Ibrahim juga dengar lah teman-teman di sini. Suatu saat kalau saya sudah membuka bayah, dari minta di Syekh Mama Armin, dari murid-murid Mama Armin akan merapat betul satu persatu karena ikhbar itu kadang-kadang, walaupun kecepatan media sosial. Gitu, itu nggak ada apa-apanya, kan? Begitu abuya Mama Armin, atau yang terkenal dengan Kiai Haji Hasan Armin Pandeglang, Cibuntu yang seharusnya oleh pemerintah itu diangkat menjadi pahlawan walaupun sampai dini hari belum dijadikan dinobatkan sebagai pahla, pahlawan perjuangannya beliau bukan hanya membantu perjuangan kemerdekaan di bangsa ini tapi Abu Yamama Armin justru juga membantu bangsa-bangsa yang ada di luar sehingga ada kalimat doa kalau Abu ya itu apa kemasannya? untuk Indonesia Asia Dunia karena itu napak tilas Berapa banyak negara-negara yang di Timur Tengah yang dibantu oleh Abu Yamama Armin sebagai panglima tertinggi pada waktu itu? Yaman, di Madinah, di Yordania, di Syria, di Mesir. Beliau Abu Yamama Armin memimpin perang langsung secara kontak fisik. Logikanya, kalau masih ada masyarakat Indonesia yang lebih membanggakan dari orang-orang mereka imigran, yang kemudian melupakan perjuangan jeripayanya ulama-ulama Nusantara seperti beliau-beliau Syekh Mama Armin dan lain-lainnya ini sangat ironis kita ini zalim terhadap bangsanya sendiri kadang-kadang ada beberapa satu yang sekitar tanya kamu tahu gak ulama di abad 16 17 itu siapa saja namanya gak tahu ketika siapa imam besar HRS mindsetnya warga masyarakat anak bangsa sekarang itu memang secara pendidikan sudah dirusak sengaja dilupakan dijauhkan dengan perjuangan-perjuangan ulama-ulama kita bahkan kemarin kita sampaikan sampai ada salah satu buku yang ditulis oleh salah satu dari keren Mbak Alawi dari makolah-makolahnya ketua Jatman yang mengatakan NU tidak akan pernah berdiri tanpa ada restunya dari Habib ini kebohongan, kan? Begitu, memang harus ada ketegasan dari PBNU, harus tegas dari pemerintah, harus tegas dalam hal ini, kan? Begitu, makanya kemarin kita ceritakan, justru yang membantu NU ini berdiri itu adalah lembaga MA. Matlaul Anwar yang kemudian hari ketika NU dideklarasikan MA ini menjadi malnu Matlaul Anwar Linah Ulama karena satu wadah berguru kepada Syekh Nawawi Banten makanya besok tunggu ya Gus Asrul mau kesini membuka sejarahnya ketika kita mengetahui ada beberapa sejarah yang dibelokkan ada silsilah torikoh yang dibelokkan diganti namanya dengan keren mbak alawi sementara kita tahu bahwa itu salah coba kira-kira bagaimana, apakah kita diam? kan enggak tetap kita luruskan harus dilurus, diluruskan jangan sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang bahwa secara publik, secara mutlak Indonesia adalah punya tarim Indonesia adalah punya para habaib yang sudah memerdekakan kan begitu nantinya makanya pernah dengan bahasa guyonanya Abah jangan sampai NKRI ini menjadi NKRB negara kesatuan Republik Indonesia menjadi NKRB negara <tik> aduh dan untuk bagi Kalian Mbak Alawi jangan khawatir, gak mungkin antum-antum itu direportasi gak mungkin. Yang terpenting ada kesadaran bahwa kami di sini adalah tamu pendatang. Jangan sampai mindset yang dituangkan oleh Belanda ini masih terpakai sampai dini hari. Wong kita ini dianggap oleh Belanda adalah kasta terendah kok dalam sosial. Dan mindset itulah yang sampai dini hari yang masih nempel di Kalian Mbak Alawi mau saja orang-orang kita ini jadi kesetnya kan begitu yo siapa saja yang sedang berjuang kita jangan pernah lelah, jangan pernah lelah kita punya ulama-ulama yang hebat maka ketika Abu Yamama Armin sudah pulang dari timur tengah atas perintah dari Syekh Nawawi untuk melawan bangsa Arab Kutkut -kut yang ada di Madinah kemudian ke Yordania ke Yaman ke Syria nanti mungkin ada orang yang mengatakan wah si Uban mengarang ngarang cerita ke sini ada bukunya dan ini tidak dijual beli bebas punya bukunya Abu Yama Gufron pulanglah ke Indonesia di saat Indonesia genting dengan penjajahan siapa dari funding pada kita yang pertama kali datang kepada Abu Yama Amin kalau bukan Bung Karno datang Bung Karno Kiai dengan pengalaman panjenengan selama di Timur Tengah memimpin para pejuang sebagai panglimanya beritahulah kepadaku bagaimana siasat untuk menumpas atau mem menghilangkan daripada penjajahan dikasih tahu oleh Mama Armin kan begitu akhirnya diberitahu begini loh siasatnya makanya kalau ulama-ulama kita ya dari dulu juga peranannya jelas membantu pemerintah pemerintah tidak pernah mentogut-togutkan pemerintah walaupun memang ada wazifah ada hukamah yang memang fasad menutup kemungkinan di dalam satu negara itu ada kerusakan, tapi tidak sampai kalau ulama kita mengatakan Togut istana iblis, tidak sampai selama Indonesia ini sudah dideklarasikan kemerdekaan tahun 45 baru kelompok mereka lah yang berani mengatakan bahwa di Jakarta istana iblis pemerintah Togut sambil gombang bahkan sampai ada yang mengatakan kita kuasai Indonesia kalau pemerintahannya zolim gak begitu caranya berarti tidak mengkaji hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Bukhari mengatakan kanjeng nabi begini a'in akho ka zoliman au madluman kata Nabi kasihlah pertolongan kepada orang yang didolimi ataupun orang yang zolim kemudian para sahabat menjawab ya Rasul kalau kami menolong menolong orang-orang yang dizolimi bisa tapi bagaimana kaifa nang suruh zoliman bagaimana caranya kami menolong orang yang zolim sementara dia jahat makanya kata kanjeng Nabi dijawab kola tak khudu koyadai. pegang tangannya kan begitu kemudian berikanlah nasi nasihat bukan digoblok-goblokin seperti itu Artinya yang dilakukan kalau seperti itu ekstrim ini sangat keluar dari ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu kita lari ya. Kurun ulama Nusantara setelah fase Wali Songo itu ada ulama Nusantara di abad 16-17 itu yang terkenal dari Aceh dan itu sayid semua pak. Jadi bukan dari kalian Alawi. Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Nuruddin Aroniri? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Hamzah Fansuri? Siapa yang tidak kenal dengan Syekh Abdur Rauf Ini sebelum masa di abad 18-19, belum masanya Syekh Khotib Sambas, belum masanya Syekh Nawawi. Setelah masa-masa beliau, Syekh Nuruddin Aroniri, Syekh Hamzah Fansuri, Syekh Abdul Rauf Singkel, Syekh Muhyi Pamijahan, barulah di abad 18-19 ini masuk kurunnya ulama-ulama ini. Syekh Khotib Sambas, Syekh Nawawi, Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Khona Holil. Dan hebat pak, pada waktu itu nggak berani macam-macam mereka beda sekarang sekarang kadang saya ingat apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Gufron kita ini terlalu lama kosongnya kalau dipikir kosong dalam arti di sini kalau masyarakat makin padat tapi ulama-ulama yang benar-benar mempunyai roh diniyah wal kaumiyah jiwa nasionalis agamisnya yang benar-benar murni begitu jadi untuk para hadirin para netizen atau jamaahnya Abu Yamamah Gufron tetap semangat kita kasih pemahaman keluarga, tetangga, sebisa kita. Tapi catatan, bukan untuk membenci. Ketika memang keliru, kita salahkan. Oh, mereka juga mengatakan begitu. Yang hak harus katakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Sekarang kena, kena kepala sendiri itu. Kalimat itu yang biasa digaung-gaungkan oleh mereka. Amar maklum lahir mungkar. Yang hak harus dikatakan hak, yang batil harus dikatakan batil. Ketika mereka batil, kita luruskan gak terima. Dawirnya, wah ini benci sama Habib neraka loh. Wah, itu gak punya dalil. Yang <laughs> bagus, Masya Allah. Nah, itu saja ya yang saya sampaikan. Terima kasih. Kita kuatkan cinta kita kepada ulama-ulama kita. Ulama kita lebih hebat daripada mereka yang berada di Robito Alawiyah. Itu sejarah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.